Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-azam wa jami'i ahli silsilatina wa isnadina wa ikhwanina al-hadirin wal-ghaibin wa amwatil muslimin lahum minna al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه غر الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, yang pertamanya kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan berkat limpah dan juga kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama bertemu dan juga berkumpul pada malam ini untuk bersama-sama kita mengimarahkan surau ini dengan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah, dan kemudiannya bersama-sama kita dilapangkan masa oleh Allah untuk berada di dalam majlis ilmu pada malam ini bagi menyambung pengajian kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Jadi pada bulan yang lalu kita dah baca sampai kepada bab yang ke-15, iaitu Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, dia meletakkan satu bab. Pada bab yang ke-15 kata dia, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu 'uqubati 'uquqil walidain. Muka surah 28. Kan? Okey. 17. Muka surah 17 ke 15. Betul kan? Muka surat 28. Muka surat 28 ke 30 30. Hadis 30, muka surat 28. Haa, ok. Sebab itu yang saya ingat, saya ingat 28 tu bukan apa. Hari tu yang saya cerita pasal hak labu-labi pijak kepala tu. Ingat? Ini kepala bapak hang, ni kepala bapak aku. Ingat tak? Jadi saya berhenti tentang hadis nombor 29 tu. Saya baca saja, saya tak tahu rai apa tu. Jadi tak apalah, kita ambil balik hadis yang 15, bab 15 tu. Bab uqubati uquqil walidain. Bab pada menyatakan hukuman kepada orang yang derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Hadis yang ke-29. Tak apalah baca bila hadis 29 tu. Hadis marfu'. Haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Uyainah bin Abdurrahman an abihi an Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al'uqubatu ma yudakharu lahu min al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Baik, daripada Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih patut disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia di samping hukuman yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Baik, makna kata Nabi SAW sebut tidak ada satu dosa, kesalahan, maksiat yang kalau maksiat dan dosa tersebut dilakukan, disegerakan balasan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada balasan tersebut di dunia, di dunia dia kena, dan ada lagi balasan yang Allah taala simpan untuk dia di akhirat.
Yang pertama, dosa melampaui batas. Maksud dia mereka melampaui batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melampau dalam melakukan sesuatu perkara. Sebab tu dalam Quran Allah Taala dah tetapkan dah batasan-batasan syariat. Tilka hududullah. Setakat itulah hududullah, batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kamu. Fala ta'taduha, jangan kamu melampaui batas. Semua benda Allah Taala dah gariskan. Dalam bab akidah ada perkara yang dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melampau, bila melampau nanti kamu akan binasa. Contoh, dalam akidah ada tak bab yang dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibahas? Ada. Terutama dalam bab zat Allah Subhanahu wa taala, ada batas dekat mana yang boleh kita tahu, dekat mana yang kita kena belajar. Karena kalau melampau-lampau dalam bab tersebut, silap-silap boleh terjerumus dalam lembah kesesatan. Sebab yang berlaku perpecahan dalam kalangan umat Islam ini, terutama dalam bab akidah, adalah kerana terlalu melampau-lampau dalam membahaskan zat Allah Subhanahu wa taala, terlampau melampau-lampau dalam membahaskan sifat Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam erti kata yang lain, melampau-lampau dalam membahaskan hal berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, golongan yang melampau dalam membahaskan ayat sifat ataupun disebut sebagai ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat yang kesamaran, yang tak jelas maksud dia Allah Ta'ala nak kata apa. Contoh, yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ataupun Allah Ta'ala mempunyai dua mata. Hadis yang kata Allah Ta'ala mempunyai dua mata, dua tangan. Hadis yang kata Allah Ta'ala ada kaki. Ini ayat-ayat yang kadang-kadang berbentuk majas, yang berbentuk suatu perumpamaan, kiasan, yang boleh difahami dengan maksud-maksud yang lain. Tapi ayat inilah yang sering diperbalahkan dalam kalangan umat Islam sehingga menyebabkan berlaku kafir mengkafir antara satu sama lain. Yang orang yang tak mau takwil, yang tak mau memahamkan ayat tersebut dengan makna yang selain daripada apa yang tertulis, dia kata kalau kata tanganlah. Jangan kita kata lain daripada apa yang Allah Ta'ala kata. Golongan ni akan kata orang yang takwil tu sesat. Orang yang takwil pula, kalau dia terlampau-lampau sangat, saat lagi dia memandang orang yang tidak menakwil. Menakwil ni maksud kata dia mentafsir dengan maksud yang lain. Contoh, bila Allah Ta'ala sebut yadun, tangan, dia akan cuba faham tangan tersebut bukan dengan maksud tangan macam ada zat ni. Maksud kata tangan dalam ayat ni kuasa, kudrah. Ataupun dalam erti kata yang lain lah, Al-Rahmanu ala arshistawa, Tuhan yang Maha Rahman duduk di atas arash. Maka duduk di situ, kalau ulama yang pro kepada takwil, dia akan tafsir makna kata duduk itu bukan duduk macam mana kita duduk atas kursi, tapi duduk itu dalam erti kata menguasai, ataupun kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tinggi. Itu kefahaman orang yang takwil. Tetapi masalah dia, kedua-dua tu benda tu betul. Sama ada orang yang nak tafwid. Tafwid ni apa dia? Tafwid ni dia serah terus, taslim. Dia tak terjemah apa. Contoh dia baca ayat yadullahi fawqa aidihim. Dalam ayat ni memang kalau yadun kita terjemah tangan. Tapi apa yang Allah Ta'ala nak tafsir, apa yang Allah Ta'ala nak habarkan kita, kita tak tahu. Maka kita serah kepada Allah. Yang tu tafwid, taslim, aliran taslim ataupun tafwid. Tafwid ni menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia lebih tahu apa yang dia nak maksudkan. Kemudian aliran takwil adalah aliran yang berkembang dalam Nusantara, Malaysia, tanah Melayu ni. Yang popular adalah aliran mentakwilkan ayat sifat. Contoh, bila sebut kata tangan, maksud kata kuasa. Bila sebut kata duduk di atas arasy, bukan makna duduk macam mana kita duduk atas kursi, tak. Macam mana raja duduk bersemayam di atas singgasana, tak. Kalau lagu tu, Allah Ta'ala bersifat sama dengan makhluk. Maka nak elak daripada waham, orang bayang yang bukan-bukan, orang bayang kata Allah Ta'ala duduk macam makhluk, nak elak daripada orang awam fikir lagu tu, maka terjemah istiwa tersebut dengan maksud Allah Ta'ala qaharal arasy, menguasai arasy. Supaya apa? Nak selamat terus. Jadi dua-dua aliran ni betul tak? Betul. Karena kalau tak takwil,
akan jadi masalah pada ayat-ayat yang lain. Karena ada ayat yang perlu kepada takwilan, pentafsiran kepada makna yang dekat. Contoh, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala kata, aku berada di mana sahaja kamu berada. Adakah Allah Ta'ala ikut kita duduk di mana-mana sahaja kita berada? Tak. Maksud kata ilmu, pengetahuan Allah Ta'ala tentang kita tu meliputi. Duduk pilih di mana pun, dia tahu. Dia tahu apa sahaja yang kita buat. Sekalipun kita sembunyikan perbuatan kita daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tetap tahu, dan apa yang kita buat tak akan terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak menggambarkan ilmu Allah Ta'ala tu meliputi meliputi kita. Itu dalam bab akidah. Jadi yang inilah yang diperbalahkan oleh orang, sehingga menyebabkan akhirnya hang kata aku kafir, kawan tu kata kita kan kita kafir. Saling sesat menyesatkan antara satu sama lain, sama lain. Ataupun dalam fiqah melampau-lampau ada. Bukan makna kata sebut kata melampau ni hanya nampak orang buat maksiat berzina saja. Dalam bab ilmu pun jangan melampau. Karena pandangan agama ni luas. Dia punya view. Ada orang memahamkan ayat sekian dengan makna sekian, kita tak boleh paksa orang ikut faham kita. Selagi mana faham dia itu selari dengan syariat, maka diterima. Contoh, empat mazhab. Kenapa jadi empat mazhab? Karena berbeza pandangan. Kalau kata sama, dia tak akan jadilah empat mazhab ni, dia akan jadi satu mazhab. Tetapi tak, berlaku perbezaan dalam memahamkan ayat-ayat Quran. Kadang-kadang ayat itu sama, tapi kefahaman berbeza. Dalam bab cerai, dalam bab hukum haji, dalam bab solat. Ada orang kata dalam bacaan surah Fatihah, Bismillah itu sebahagian daripada ayat surah Fatihah. Maka mazhab Syafi'i kata kena baca. Wajib baca Fatihah. Kalau sembahyang tak baca Bismillah, wajib baca Bismillah dalam surah Fatihah. Kalau tak baca Bismillah dalam surah Fatihah, tak sah sembahyang dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau kita alih kepada mazhab Hanafi, tak jadi kesahan. Kenapa? Karena Bismillah bukan bahagian daripada ayat surah Fatihah pada pandangan mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah. Kemudian sama juga dengan mazhab kita Syafi'i, siapa yang salat tak baca Fatihah maka batal sembahyangnya. Tapi bila pi ke mazhab Abu Hanifah, tak wajib makmum baca Fatihah. Hanya imam sahaja. Kenapa? Dikatakan imam tanggung bacaan Fatihah makmum. Ada dalil tak? Ada. Nabi sebut siapa-siapa yang sembahyang berimam, maka Fatihah dia ditanggung oleh imam. Faqiraatul imami qiraatun lah. Maka bacaan imam juga adalah bacaan dia. Maka imam tanggung bacaan makmum. Tapi mazhab Syafi'i ambil hadis lain untuk dijadikan dalil. Maka mazhab Syafi'i, imam ke makmum ke, dua-dua wajib baca Fatihah. Yang ni perbezaan. Tapi ada tak mereka bertelagah sama-sama mereka? Tak ada. Sama juga dengan benda-benda yang lain lah daripada furu' ilmu fiqah ni. Dari segi perbahasan fiqah, masalah-masalah yang berlaku dalam fiqah, sepatutnya tak jadi perbalahan antara kita. Pasal apa? Pasal itu hanya perbahasan daripada sudut fiqah. Dan fiqah ni memberi kelonggaran. Kalau kata ada kesempitan, maka kita ada ruang untuk mengikut pandangan yang lain. Selalu saya bagi contoh, bila kita pergi buat haji, kita ada kekangan. Bila tawaf ataupun buat mana-mana ibadat, kita tak boleh nak ikut mazhab Syafi'i sepenuhnya. Kerana apa? Wuduk kita nanti terbatal kerap. Jadi bila pergi di sana, terpaksa kita alih ikut mazhab lain. Yang mana kata tak batal wuduk bila bersentuhan dengan perempuan, selagi mana tidak ada nafsu syahwat. Selesai. Jadi dalam bab itu ada kelonggaran, ada hikmah, ada rahmat di sebalik khilaf para ulama. Jadi sebahagian kita pada zaman sekarang terlampau-lampau dalam membahaskan masalah fiqah, melampaui batas. Benda yang tak patut diperbalahkan, dia balah. Benda tu kecil je, tapi berbalah sampai wujud orang kata apa? Pergeseran dalam kalangan masyarakat yang akhirnya menyebabkan orang awam ni jadi pening. Dia nak ikut mana satu ni? Yang ni pun betul, yang ni pun pakai ayat Quran juga. Lain kali dia kata, kita tak usah pergi masjid lah senang. Pergi surau pun, ustaz dia berkeli sama-sama mereka je. Jadi tak payah mengaji tu. Biar mereka berkeli buah-buah, kita duduk di rumah tengok TV lagi bagus. Pasal apa? Pasal pergi surau dengan masjid, ustaz dia berkeli sama-sama
sama-sama sebenarnya. Mai hak yang grup Salafi dia kata gini, mai hak grup hak Syairah ni yang sifat 20 ni kata macam ni. Baik. Dan berkeli pula benda hak yang tak payah berkeli. Telkin, kelibat tahlil, kelibat Yasin malam Jumaat, hang punya pasal lah. Nak buat-buat tak mau buat sudah. Macam kata surau sini. Sini ada minggu baca Kahfi, ada minggu baca ya, baca Yasin. Pasal apa? Kita tolerate. Minggu ni kita baca Kahfi ikut sunnah pandangan hadis sekian. Minggu ni kita baca Yasin kerana ada juga hadis yang kata sunat baca ya, baca Yasin. Kita baca dua-dua terus senang. Maka dua dalam sebulan tu kita dapat dua kali Yasin, dua kali Kahfi. Senang. Pasal apa? Ada toleransi. Yang masalah ni bila tak ada toleransi, melampau-lampau tak boleh. Kena Kahfi juga, jangan ubah surah lain. Yang tu yang tak mau melampaui batas. Baik. Dalam tasawuf pun ada tak golongan melampau? Ada. Awak tak ada pula. Kita semayang kita ni tak sama macam semayang orang lain. Kita maqam tinggi pada dia. Ada satu tempat tu surah tak mau pergi. Pasal apa tu imam tu maqam rendah daripada dia. Maqam ni kedudukan lah. Dia wali lah kot. Yang dia tak ada jadi makmum dengan orang lain ni. Okey, kalau nak bahas bab maqam, bab kedudukan, Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, mana lebih mulia? Nah, Nabi. Tapi hari terakhir Nabi SAW, siapa jadi imam? Abu Bakar. Nabi jadi makmum. Tak ada pun perbahasan. Nabi kata, hey, mana boleh hang jadi imam? Hang dengan aku, maqam aku lagi tinggi. Tak. Dia bukan cerita maqam. Kalau hang reti naik dah jadi imam, tu je. Kalau hang maqam tinggi baca Fatihah pasal lerak pun tak ada guna orang. Ada seorang belah sini juga. Dia mengaku dia syekh tarekat sekian. Baca Fatihah. Tak tahu lah dalam bunyi lagu apa. Saya ingat Nigeria yang masuk tilawah antara bangsa tu lagi sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Dia turun ke bawah. Lepas tu berhenti ikut dan tak mana tak boleh waqaf, hak yang tak boleh waqaf dia pergi waqaf. Tuan-tuan yang main hebat kat kita kata saya syekh dan hafah menyapai saya. Bukan saya anti ilmu tasawuf dah. Tapi kalau salah. Tak kira hang tarekat apa pun peduli apa aku. Jangan sebab hang kasa hang maqam tinggi sampai orang tak boleh tengok. Dah kalau Fatihah hang salah, hang tinggi mana pun maqam lah. Tetap benda tersebut kenapa betul. Ada orang dia kata, dia maqam dia, kita mana tahu. Walaupun dia baca salah, tapi hati dia ikhlas. Siapa tahu, pakai model tu kalau teruk lah. Macam baru ni saya sebut lah, ada seorang. Pelabatan ni ramai hak pusat. Tok Syekh dia pakai cap dengan lock pendek. Tak apa lah, saya kata salah ni kalau ikut dalam kitab Haqa'iq Tasawuf. Haqa'iq Tasawuf ni karangan Syekh Abdul Qadir Isa, Tok Guru kepada Syekh Yusuf Bakhur Al-Hassani yang duk main pondok saat ini tu. Syekh Yusuf Bakhur ni Tok Guru dia Abdul Qadir Isa. Dalam kitab Abdul Qadir Isa, dia gariskan panduan-panduan seseorang tersebut nak jadi murabbi, nak jadi mursyid, nak jadi guru pembimbing orang lain. Antara syarat dia, dia kena jaga asas fardu'ain. Asas fardu'ain dia kena kemah hukum hakam. Kalau berlaku apa-apa kesalahan dalam hukum hakam anak-anak murid solat ni, dia nak kena berbetul. Tapi macam mana dia nak berbetul kalau dia sendiri pun tak betul? Satu. Kemudian dari segi asas syariat, dia kena jaga. Mana boleh? Ada seorang bila saya sebut lalu tu, dia kata, ustaz, kita jangan judge luaran. Seluar pendek cap ni, besarlah. Hak yang penting hati dia, banyaklah. Aduh, Nabi. Nabi lagi bagus hati dia. Masa pun Nabi tak pakai seluar sekerat. Pernah ada hadis Nabi pakai seluar sekerat? Tak ada lah. Mana ada Nabi berjalan di bukan Madinah pakai seluar sekerat dengan pakai cap. Agak-agak nak muhung pun. Tak boleh. Wali ni, wali yang kata wali, perbuatan dia tu kadang-kadang mencari adat. Mencari adat ni apa maksud? Contoh, adat kata kalau kata kita suar tangan dalam api terbakar. Adat kata. Tapi boleh tak berlaku perkara mencari adat? Boleh. Macam mana Nabi Ibrahim? Tauklah api tak terbakar. Yang tu nama dia cari adat. Bersalahan dengan adat. Yang tu ada. Ataupun ayak ni kalau kita terjun tenggelam. Ada orang jalan atas ayak. Yang tu nama dia cari adat. Dia takat cari adat je. Syariat dia tak cari. Dia faham? Wali ni, orang kata wali. Ada orang dia tak faham cari adat dengan cari syariat. Cari adat ni biasa. Contoh,
Janji dengan dia, dia kata, kita katalah pergi rumah seorang tok guru ni. Tok guru ni jaga sungguh syariat apa semua. Kemudian kita pergi di rumah dia, kita kata, "Tok guru, jomlah kita pergi Kenuri." Dia kata, "Tak apa, hampir dulu." Katalah dia ni kenderaan apa pun tak ada. Kita sampai di rumah Kenuri, dia ada lah duduk makan. Lepas tu kita duduk bincang, dia pindah apa? Aha, yang tu boleh jadilah. Pasal apa? Nama dia mencari adat, tak mustahil pun Allah Ta'ala nak buat. Tapi tak ada wali yang mencari syariat. Wali tunggang mutiara ada. Yang ada Abu Yazid Bustami ada. Abu Yazid Bustami satu ketika dia ambil budi arak, tapi dia buah ayak masak. Orang pakat tuduh dia minum arak. Lelah kali bila tanya dia hang minum arak ke tidak, hang rasa tengok ayak tu, dia tuang-tuang minum. Minum-minum tak mabuk. Yalah, botol je arak dalam ayak masak. Macam kita botol Kisberg tu, cuci-cuci bagi elok apa semua, buah ayak masak. Boleh minum tak boleh minum? Boleh, dah cuci elok dah botol tu. Yang pergi tengok lambang depan nak buat apa ni. Yang jadi haram tu ayak tu, kat lambang tu buat apa. Ada orang punya mangkuk ayam tu masa kecil-kecil tu lah. Tengok botol arak tak mau pegang. Hei, jangan nak pegang, haram. Yang haram minum, jangan mangkuk sangat. Yang haram tu minum ayak tu, pegang botol tak ada masalah. Jadi Abu Yazid Bustami dalam satu cerita, dia tak mau bagi orang main kat dia, dia semak. Maksudnya dia ni orang alim. Cuma bila rumah pakat duk main, macam zaman kita lah, dengar kata tok guru tu hebat sikit, pakat bawa botol minta ayak tawak, mampus ke kawan tu. Jadi dia pun dah menyempah dah. Ambil botol ni, basuh-basuh-basuh tu, buah ayak masak biasa. Dia minum lah tu, minum-minum-minum-minum, nak bagi orang tak mau main kat dia, biar orang tengok dia jahat tak apa. Jadi pakat tengok, dia pergi buat apa syekh tu, dia tu minum arak. Lepas kali, pun pakat pergi tanya betul ke hari ni. Pergi tanya betul ke syekh minum arak, hang rasa tengok ayak tu dah. Rasa ke mana? Minumlah kawan tu, minum-minum tak mabuk. Ni ayak apa ni? Ayak masak. Saja aku buh, pasal apa tak mau bagi orang main kat aku. Jadi bila orang tengok botol tu, secara tak langsung orang kata, dia ni minum arak, suruh pergi kat dia, ha, selamat. Jadi, hak tu dia cuma trik, bukan ditelan arak sungguh. Hak yang ni kalau dah pakai seluar pendek dengan pakai cap, bukan saya kata haram pakai cap, hang seluar pendek je nak pergi mana? Seluar pendek tu, seluar pendek ni tak ada mazhab yang kata boleh. Adalah seorang dulu hak dia kata, aurat laki-laki depan dengan belakang, uduh mak tau depan dengan belakang. Aurat laki-laki, ada seorang ustaz tu kata, aurat laki-laki ni cuma bahagian depan dengan belakang lah. Gamak kita nak pergi Sunway Carnival Bang Jaya tu pakai seluar panda. Dah aurat depan belakang eh? Nak jauh. No, kita pergi. Kita pergi pekan daya pergi Sunway, pergi pekan balai batas pakai seluar dalam eh? Boleh? Bila orang tanya apa siapa? Aurat depan belakang eh? Hak lain semua bukan? Weh, banyak lah. Jadi, yang kata wali ni, orang hak yang mana duk mengaji tasawuf, minat tasawuf sangat ni, sampai tahap kata kita ni orang syariat, kita orang hakikat, mereka ni syariat. Itu yang semua tak boleh. Oi, mana boleh lagu tu, salah. Kita nak semayang macam mana, kita tak jumpa lagi Tuhan. Nak jumpa macam mana hang semayang benda? Kenapa saya kata semayang tu salah satu jalan untuk dekat dengan Allah Ta'ala? Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk ingat aku. Kalau kata hang kenal Allah Ta'ala sungguh, hang ingat kepada Allah Ta'ala sungguh, pasal apa hang tinggal semayang? Pasal dalil kata ingat Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala habak dah, aqimis salata li zikri, ingat, dirikanlah salat untuk ingat kepada kepada aku. Bila mana hang tak semayang, bermakna hang tak ingat. Tiba-tiba main habak kat kita, kalau kata kenal Allah Ta'ala ni, lagi tak kenal Allah Ta'ala, semayang pun tak ada guna. Wih, jangan buat kerja gitu lah. Tu karut semua ni. Sebab tu orang kita memang lah ni, macam-macam eh. Negeri kita ni, Kuala Batas, dalam Pulau Pinang ni, macam-macam kenah dah. Dia main hak liberalnya, dia main hak sekularnya, tak apalah hak tu kita kenal. Dia main hak jenis hakikat ni pun satu harga kak. Saya tak nafi, ada ilmu tu? Ada ilmu tu. Ilmu sufi, tasawuf, ada. Tetapi, bukan dalam keadaan melampau macam tu. Hang tarekat macam mana pula, semayang wajib. Semayang wajib. Tak ada kot kalau kata hang sampai maqam tinggi 29 maqam sekali pun boleh tinggal semayang. Tak ada. Tak ada. Hang masuk tarekat mana pun semayang tetap wajib. Nabi SAW setinggi-tinggi manusia dari segi kedudukan dan darjat, tinggal semayang tak? Tak tinggal. Kalau ada pun Nabi tertinggal semayang, itu cuma untuk penentuan hukum. Contoh yang Nabi tertinggal semayang, Nabi terlena. Bangkit-bangkit, dah lewat dah. Maka Nabi kata semayang.
Sebab apa? Allah Ta'ala sebut aqimi solata li zikri. Bila peringat dekat aku, terjaga, tertidur, dimaaf, dimaafkan. Ha, yang tu nah. Nabi SAW pun semayang. Siapa pula kita ni yang bila sampai maqam tinggi tak gaduh semayang? Tak gaduh semayang. Ada belah ni sampai tahap mengaji pun tak mau. Wih, jenuh. Huh? Mengaji tak mau pasal apa? Hak ilmu ni orang lain tak boleh cerita, dia seorang je boleh cerita. Tak apalah. Han duduklah seorang-seorang tu. Jadi hak jenis ni lah yang melampau-lampau yang akhirnya jadi fitnah kepada ilmu tasawuf, ilmu tasawuf. Macam hari ni ada seorang hak jalan tu berlakon dulu ni. Pakai hak gi bubuh celak bagi tebal, macam orang gila tengok. Tanya apa siapa? Nak ekspresi perasaan diri. Bukan lagu tu. Orang sufi ni dia nak ekspresi perasaan diri dia. Mabuk dia dengan Allah Taala tu dengan amal, amalan. Orang sufi, orang tasawuf ni makin banyak ibadat ataupun dia rasa zauk, rindu dia ke Allah Taala, maka dia akan bangkit menunaikan ibadat, dia akan memperbanyakkan amalan. Pernah tengok tok guru dulu mabuk ingat ke Allah Taala terlampau-lampau ni sampai tahap bangkit bubuh celak bagi penuh di muka? Ada. Gigit pisau. Tak, yang tu Syiah Imam Miah dah. Tu kata pelik. Pasal apa? Silap je. Silap jalan. Nak pilih guru, pilihlah betul-betul, jangan duk pilih guru melelong. Kalau guru tu melelong, jawab dia dengan anak murid sekali melelong. Guru terjun, terjun dengan kita-kita sekali dah. Macam kepala kereta api, kepala terjun habis dengan ekor-ekor ni. Pasal apa? Ada rantai, ada rantaian. Baik. Jadi mengaji ni biar faham, jangan melampau. Sama ada dalam bab akidah ke, fiqh pun jangan melampau, tasawuf pun jangan melampau. Kemudian dari segi aspek hidup, ada batasan yang Allah Taala letak. Jadi apa sahajalah, tak kira lah sama ada aspek dalam bab ilmu akhirat mahupun ilmu dunia, dari segi perjalanan hidup dunia ataupun perjalanan hidup untuk menuju akhirat, dua-dua jangan melampaui batas yang Allah Taala letak. Baik. Yang kedua, dan memutuskan hubungan kekeluargaan, waqati'atir rahim, memutuskan hubungan silaturrahim. Jadi yang kedua ni pun sama. Bila mana orang yang memutuskan silaturrahim, Nabi habaq dah. Ini pun orang yang layak untuk dipercepatkan balasan siksaan, azab daripada Allah. Di dunia dia kena, akhirat pun dia ke, dia kena. Bila di dunia rajin putus silaturrahim dengan orang, sekalipun dia orang senang, tapi sampai satu tahap Allah Ta'ala akan bagi nampak azab tu dalam bentuk yang macam macam mana. Contoh, orang kalau kata dia senang, dia kaya raya, kadang-kadang dia lupa kat Tuhan. Dia lupa kat Tuhan, maka menyebabkan dia rasa dia putus silaturrahim dengan orang pun tak apa. Pasal apa? Duit dia banyak. Kisah pun orang. Jadi takdir lah Allah Ta'ala nak buat, dia bagi kita sedar ni boleh. Contoh, Allah Ta'ala bagi kesenangan, kemudian memutuskan silaturrahim dengan orang. Katalah Allah Ta'ala nak tarik, dia tak tarik kekayaan tu. Kekayaan biasanya Allah Ta'ala tak tarik. Allah Ta'ala tak bagi miskin. Dia bagi, dia kekalkan kekayaan tu. Tapi satu je, dia tarik satu benda ni cukup lah. Kesihatan. Dia tarik kesihatan lah. Hang ada juta pun tak ada aku, tak ada guna. Contoh, orang yang sakit jantung, orang yang sakit jantung bypass ke, tak kira lah buah bateri dalam jantung ke apa ke, spring tu, masa dia duk kena, nak kena bedah ke apa ke, cuba bawa sejuta masa tu tengok. Bawa sejuta buah tepi dia. Nak duit ke nak ni, ubat jantung? Dia pilih mana? Sihat ke duit? Sihat lah. Kalau saya duk sembang buat duit dalam masa tu, siapa pun tak, siapa pun tak mau. Orang hak sakit nak mati lah, piduk tepi dia ni, duit 1 juta ni. Kalau saya bagi duit 1 juta ni, dengan keluar daripada hospital, duit 1 juta ni kemudian keluar daripada hospital, tak payah buat rawatan, nak mana tu? Dia kata baik buat rawatan, tak boleh. Tak dapat duit pun tak, tak dapat duit pun tak apa. Pasal apa? Pasal nikmat kesihatan, tak ada bayar, tak ada nilai bayaran, tak ada nilai duit, tak ada nilai duit. Jadi tentu Allah Ta'ala boleh buat untuk nak bagi azab kepada orang yang mana dia memutuskan hubungan kekeluargaan. Ataupun masa dia susah, orang yang suka bergaduh dengan orang, tak jaga hubungan silaturahim ni, maka besok bila dia susah, orang tak akan bantu, orang tak akan mempedulikan dia. Pasal apa? Pasal masa senang, masa lapang,
hang suka memutuskan hubungan silaturahim sesama sesama manusia. Tapi dalam hadis ni dia terjemah kekeluargaan, tapi dia lebih umum ni, waqati'atir rahimi ni maksud dia memutuskan silaturahim hubungan dengan siapa-siapa, tak kira lah adik beradik ke mahupun dari segi kemasyarakatan. Kalau dengan masyarakat dia tak baik, esok jadi masalah juga. Nak minta tolong jadi apa? Jadi payah, orang tak mau tolong. Dengan adik-beradik, kalau kata berkeli, besok bila susah, tak ada tempat nak tak ada tempat nak bergantung. Sebab itu Nabi SAW sebut bahawa orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan ni, dia diazab ataupun disegerakan hukuman oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dalam bentuk ditarik rahmat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut Ar-Rahimu syujnatun minar rahman. Sifat silaturahim itu syujnatun minar rahman, sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala yang maha rahman. Faman wasalaha wasalahu Allah. Sesiapa yang menghubungkan hubungan silaturahim, maka dia menghubungkan diri dengan Allah. Wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Sesiapa yang memutuskannya bererti dia memutuskan hubungan dengan Allah. Maksud dia memutuskan hubungan tersebut, memutuskan hubungan rahmat daripada Allah. Bila dia putuskan silaturahim, terputus jugalah rahmat untuk dia daripada Allah. Maka tak banyaklah kebaikan yang dia dapat dalam hidup. Dia tak dapat kelapangan hidup, dia jadi sempit. Sebab itu orang yang suka bergaduh dengan orang ni, sekalipun dia ada rumah besar, tapi hidup dia jadi sempit. Dia pergi mana pun jadi sempit, pasal tak ada siapa nak layan dia, tak ada siapa nak kawan dengan dia. Dia pergi mana pun orang tengok dia, orang menyempah, orang meluat. Pasal apa? Suka keliling orang. Kalau kata dia keliling adik-beradik, balik kampung masa raya, tak ada siapa nak cakap, rumah besar pun jadi sempit. Pasal apa? Pergi ikut ni, tak ada siapa nak cakap dengan dia, pergi duduk dengan kawan ni tak cakap. Jadi bila dalam keadaan macam tu, rumah tu dari segi keluasan dia besar, tetapi kita tu rasa kecil. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala sempitkan rahmat untuk kita. Sama juga dengan bermasyarakat. Kita biasa rasa bila keliling orang ni lagu mana? Duduk satu taman, kita berkeliling dengan 3-4 orang, dia jadi nak keluar pun nak lalu rumah kawan tu, kita jadi meluat. Pasal apa? Dah berkeliling surau ni pun, kalau kata kita berkeli dengan 2-3 orang dalam surau ni, nak masuk surau ni pun jadi ralat. Sebab surau sekiannya besar, nak duduk pun tak tahu nak duduk tahu mana. Aku duduk je mengadap muka dia, meluat pula aku. Duduk kau ni pun tak kena. Sebab apa? Muka kau ni pula. Surau luah, tapi jadi sempit. Sebab apa? Sebab berkeli dengan berkeli dengan orang. Orang yang tak berkeli dengan siapa ni, dia pergi mana pun senang. Sebab apa? Pitang ni pun orang suka, pitang ni pun orang suka. Rumah dia sempit jadi luah. Sebab apa? Orang pakat main. Bila orang mai, orang bawa apa? Orang bawa berkat. Rumah tu sempit, tapi bila orang duduk lazim mai ziarah dia, dia jadi lapang, seronok. Seronok tu lah yang buat rumah tu jadilah jadi lapang. Daripada rumah kita besar, tak ada siapa mai tengok kita, orang tak mau kawan dengan kita, rumah besar jadi sempit. Sat lagi daripada bilik mai pergi ke dapur, dapur pergi ke ruang tamu, jadi tak tarah. Pasal apa? Hilang keberkatan, hilang keberkatan. Baik. Jadi itulah bentuk-bentuk hukuman yang Allah Ta'ala bagi. Tapi manusia tak nampak benda tu. Pasal apa? Pasal benda ni tak nampak macam azab. Padahal itu azab daripada daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang ke-30. Hadis marfu'. Haddatsana al-Hasan ibn Bishrin. Qala haddatsana al-Hakam ibn Abdul Malik. An Qatadah. An al-Hasan. An Imran bin Husain. Bin Husain. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة قلنا الله ورسوله أعلم قال هن الفواحش وفيهن العقوبة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وكان متكئا فاحتفظ قال والزور. Daripada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa kata pendapat kalian tentang zina, meminum khamar dan mencuri? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya para sahabat, apa pendapat kalian tentang zina, minum khamar? Minum khamar ni arak.
arak. Khamar arak. Kalau kata terjemah khimar, khimar jadi tu. Tutup muka tu. Jadi lain, Arab ni ubah baris sikit lah. Khamar arak ataupun khamrun. Minuman yang memabukkan. Dan mencuri. Tiga benda ni Nabi tanya, apa pendapat kamu tentang tiga benda ni? Zina, minum arak dan mencuri. Kami menjawab, yang ni Sayyidina Imran bin Hussein dan para sahabat yang lain, dia kata, depa kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Ai dengan maksud lebih mengetahui hakikat maksud soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya lebih diketahui oleh Allah dan Nabi yang bertanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semua itu adalah kekejian. Al-fawahish maksud dia kekejian. Fahsya, asal perkataan fahsya, fawahish jah jamak, perkara-perkara keji. Jadi Nabi kata semua itu adalah kekejian dan padanya ada hukuman kepada pelakunya. Nabi kata semua yang aku tanya tadi ni, berzina, minum arak, mencuri, itu semua adalah fawahish, kejahatan, fahishah. Dan tiap-tiap kekejian tersebut, setiap satunya ada hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Berzina ada hukuman, mencuri ada hukuman, minum arak ada hukum, ada hukuman kepada pelakunya lah. Mahukah kalian, Nabi tanya pula, mahukah kalian ala unabbiukum bi akbaril kabair? Mahu tak? Aku khabarkan kepada kamu dengan sebesar-besar dosa yang paling besar. Akbaril kabair ni, kabair, al-kabair, maksudnya dosa-dosa besar. Tu yang tuan-tuan mengaji dengan apa? Besar apa? Allah. Khairul Aswani. Kan? Khairul Aswani kan? Dosa-dosa besar tu. Ha, dosa-dosa besar tu, kitab dia dalam bahasa Arab, nama dia Al-Kabair. Satu kitab yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Zahabi, dia himpunkan ayat-ayat yang ayat-ayat dan hadis yang melibatkan dosa-dosa besar dalam kitab tersebut. Dan dia bahagi-bahagikan tajuk lah. Jadi dia letaklah tajuk di situ, Al-Kabair. Supaya apa? Kita tak payah rongkah Quran dah nak pergi cari ayat apa dah contoh buat dosa besar. Cukup beli kitab Al-Kabair tu, tahu dah. Yang dalam kitab Al-Kabair ni, Imam Zahabi himpun ayat Quran dan hadis yang cerita pasal dosa apa? Dosa besar. Dosa derhaka dengan mak bapak, dosa minum arak, dosa berzina, dosa bunuh orang. Semua ada dalam tu. Baik. Jadi dia kata ala unabbiukum. Nabi kata ala unabbiukum bi akbaril kabair. Dalam al-kabair itu, dosa-dosa besar itu, nak tak Nabi kata aku bagi tahu kepada kamu suatu dosa dalam kalangan dosa-dosa besar tu yang paling besar yang mana pula? Ha, ala unabbiukum tu nak tak aku bagi tahu kepada kamu akbaril kabair, sebesar-besar dosa, sebesar-besar dosa besar di antara semua dosa besar, hak mana paling besar? Ha, baik. Jadi dalam banyak-banyak tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billahi azza wa jalla. Mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dalam banyak-banyak dosa besar, hak paling besar sekali adalah mensyirikkan Allah. Baik pada lafaz ni percakapan ataupun perbuatan ataupun i'tiqad ha. I'tiqad hati tak boleh buat apalah. Lepas tu ada orang bila mana dia kata kita tengok jadi macam tu, mana tahu hati dia masih beriman lagi dengan Allah Taala. Kita mana boleh kata orang kafir, mana tahu kuat-kuat akhirat hidup dia masuk Islam. Apa benda lah. Hang fahamlah lelok. Itu Allah Taala habaq qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dan ayat lah kali lakum dinukum waliyadin. Makna kata apa? Allah Ta'ala habaq dah. Dalam dunia ni ada dua. Satu orang kafir, satu orang mukmin yang beriman. Nak tahu kafir tak kafir ni macam mana? Tiga benda tadi. Sama ada dia kufur daripada sudut lisan dia ataupun perbuatan dia. Yang ketiga hati. Yang hati ni tak tahu yang ni yang nama munafik ni. Yang nombor dua dan nombor tiga ni lisan dengan perbuatan kita nampak. Jadi kita hukum atas zahir. Contoh, dah lebih semua tokong. Duk gitu. Ha? Okey.
4 pagi, 4:30 pagi. Kan depa sembahyang jawel dari dah. Sembahyang duk duk nak tambak dah sembahyang tu. Colok. Duk gabui colok. Terang-terang. Dia kita bang, itu sembahyang tu tadi pitok kong. Hei, bukan dia kot. Ha? Nampak je kot dia macam tu. Dalam hati dia beriman siapa tahu. Hang menyapa saya. Saya sudah menyempuh hak tu jenis ni. Ada kot jenis ni pun. Bila saya sebut, saya kata dah dia ini terang-terang lagu tu kan. Eh dia kata doa dia dah. Yang tu kita mana boleh hukum orang ikut luaran, tu yang kita tengok. Habis tu nak hukum dalam hati. Hang ingat apa hati dia? Contoh, tak payah pijol. Semayang jadi. Kita niat semayang kan. Siapa hak dengar niat sama-sama kita? Tuan-tuan ingat niat saya tadi. Nanti aku saya kenal tuan-tuan, semayang maghrib saya niat lohong. Siapa dengar? Tak ada siapa dengar. Benda dalam hati memang tak boleh dengar. Jadi nak hukum ni ke mana? Tengok Zah. Tengok Zah ya? Dah terang-terang kawan pergi sembah Tok Kong. Takkan nak kata dia takkan nak kata dia Islam. Hak tu je lah ukuran dia. Oh senang lagu tu. Ha memang senang. Oh lagu tu lagu mana lagi? Kalau lagu tu tak ada orang mutat dah dunia ni. Ataupun dia kata, aku ni merasan-merasan. No. Jadi Hindu syok. Ha ha elok. Ha selamat hari raya lah. Raya wek dia orang ni. Pasal apa? Yang tu lah lafaz. Eh lah, Tuhan ni betul ke? Ada satu eh? Dan kau nak buat semua. Pasal kalau lagu tu punya cara fikir lingkup ataupun ada perkataan-perkataan yang terang-terang, aku kalau murtad pun tak puas. Elok. Ataupun orang yang mempersendakan agama, dia kata Allah relax eh, neraka ni terang mana sangat, panas dah kan. Kita duduk lah, ada lah kipas-kipas apa tepi tu. Ha, dia lah. Yang tu pun termasuk dari segi mempersendakan agama. Arak ni minum sikit tak apa kot no. No. Kita minum kan sampai mabuk. Ha, kan? Tuhan kata, kalau mabuk, kalau tak mabuk tak apa. Lingkup. Jadi hak ni pun boleh menyebabkan rosak akidah. Ataupun Nabi SAW berkait dengan Nabi. Pasal benda yang kait dengan nubuah ni sebahagian daripada iman. Nabi ni betul ke dia bagus? Semua kita dengar hak bagus je, takkan tak ada langsung hak buruk. Elok hak ni pun. Ha, kan? Ada tak dalam Malaysia? Ada, tengok pergi. Ha, ganjuh. Tu kata Pulau Pinang ni complete set macam-macam dah. Hak mana? Hak yang hakikat pelajar apa ada. Pun yang syok satu kampung. Satu kampung lah. Hak yang hakikat lajak ni pun duduk kampung tu. Hak yang apa nama ni, hak yang kata Nabi ni selama ni kita tak dengar hak bagus-bagus. Takkan tak ada hak buruk langsung buat Nabi ni. Orang mana? Orang kampung tu lah juga. Kan cari ni ya. Kan jauh mana pun. No, kat lah. Tak ada macam ingat, tak ada 15 minit sampai tempat tu. Apa dia lagi? Dalam Pulau Pinang ni apa tak ada? Apa main? Macam-macam ada. No. Tak sembuh. Kan? Hak murtad ada. Hak pelik semua Pulau Pinang kan. Negeri barakah. Macam-macam dah. Nak apa? Ha no. Tu yang kata memang betul-betul kita memang betul ya, negeri pasang buang memang betul ya. Ancuk udang ada dan tu. Sengkuang ada. Gila. Rojak pun kita dia mu. Jadi bila mana cakap pun ada unsur-unsur yang boleh mengkufurkan kita. Ada. Sama ada bab Nabi ataupun akidah ni tiga penjuru. Bab Tuhan, dia panggil ilahiyat, ataupun bab kenabian dia panggil nubuwat, ataupun sam'iyat, tiga. Macam astara jabat dulunya. Astara jabat. Dia kata betul ke ada Zat Kubur? Ni pun satu hal. Anu. Ada ke tak Zat Kubur? Dia kata dia pakai akal. Pakai akal ni sampai bila tak selesai masalah. Weh, seksa kubur ni mustahil ada dia dah. Masuk dalam kubur ni besok habis cerita dah gini jadi abu apa semua. Jadi apa? Jadi debu dah semua. Macam mana nak berlaku seksa kubur? Fikir pakai akal ni memang tak jadi kebenar. Pasal apa? Akal kita terbatas. Dalil kata akal kita terbatas. Nombor kita tak ada kira sampai habis. Siapa boleh kira nombor sampai habis? Tolong abang nombor tak akhir apa dia? Apa dia? Apa dia? Mati. Nombor lah tu. Siapa boleh abang? Nombor hak lah dalam dunia ni apa dia? Nombor paling lah. 300 ke? 3 juta ke? Yang paling lah ni.
kan? Sini ramai engineer kan, engineer ramai, oh navy, macam apa nombor yang paling last kali buat apa? Tak ada jawab kan tuan-tuan, saya tak ada jawab. Pak Syarif, Pak Syarif rajin membilang ha, kan, tengok ikan ha, kan. Pak Syarif kan rajin merenung, nombor last kali bawah ni ha, no? Tak ada nak tak ada nombor ha. Apa tak nombor nak kira ha. Mana kata apa? Kita terbah, kita terbatas. Ya. Sebab apa? Pasal apa yang keluar kata infinity? Pasal tak boleh bilang. Pasal tak boleh bilang lah kali depa berbenih lah infinity asna. Los. Pasal tak boleh ke? Pasal tak boleh kira sempadan dunia, Pak Jarik. Sempadan dunia tau lah. Kita duduk pala batas. Pala batas dalam Pulau Pinang. Pulau Pinang dalam Malaysia. Malaysia dalam Asia Tenggara. Asia Tenggara dalam bumi ya. Bumi dalam cakrawala. Cakrawala tahu lah. Cakrawala tu duduk tahu lah. Saya dah boleh abang. Apa dia? Universe. Jadi atas-atas-atas tu boleh lagi. Jam. Blank tu boleh ha? Bukan kata tuan-tuan, saya pun blank. Pasal apa? Pasal kita tak tahu. Setiap benda ada ada limit. Tentu pun pada ha, kan? Jadi kalau hak tu benda tak boleh fikir, tak ada sempadan dah. Allah Ta'ala boleh buat sampai tak ada sempadan. Tambah dalam bab akhir, akhirat, alam bar, alam barzakh. Dia duk fikir kubur ni besar meja ni. Besar ni takkan ada kot nak, macam mana nak lebar. Takkan masa kubur dia, kalau kubur orang baik kan dia lapang. Bila lapang, kalau kita terbuka lalu tu, takkan berlagak dengan kubur orang lain. Mangkuk ayun, betul tu lah. Apalah otak, tak mahu sebut ngong. Takkanlah sampai hang Allah Ta'ala boleh buat dunia ni dua alam. Bukan pondan, dua alam ni. Maksudnya kita hidup atas dunia ni, atas bumi ni, takkah ada beberapa alam yang lain duduk dengan kita? Kita manusia, ada jin kelingan kita. Dan daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kita, penuh dak bumi ni? Tak penuh-penuh. Sentiasa ada ruang kau, ruang kosong. Padahal mati berapa juta trilion manusia daripada dulu sampai kelah, still bumi ni cukup untuk himpunkan himpunkan manusia. Yang tu cukup. Fikir pakai otak hang, kita dah lah periksa pun tak apa nak lulih. Manjang tangguh sem tu boleh main duk fikir hubung ni lagu mana. Ah, tak ada fikir ah. Kalau kata hak periksa pun tak pernah dapat 100%. Ni nak fikir bab benda tu dalam dalam kubur. Allah Ta'ala boleh buat. Macam kita kata tadi lah, dia benda ni, benda yang bukan fizik, dia metafizik. Benda yang kita tak boleh nak gambar macam mana. Hidup kita pun, tu saya kata tadi, hidup kita ni, tu sebab perumpamaan. Hidup kita, walaupun kita ada semua benda, rumah kita besar, tapi ada masa kita rasa sempit. Pasal apa? Benda tu metafizik. Dia perasaan. Sama juga dalam kubur besok, Allah Ta'ala boleh buat macam-macam rasa yang kita tak boleh fikir. Kalau kita boleh fikir, dia bukan Tuhan lah. Pasal apa? Hak dia nak buat pun kita tahu. Kalau kata lagu tu lah, semua benda yang Allah Ta'ala nak buat, semua kita kena tahu apa dasar dia, apa asas dia. Mana kata kekuasaan Allah Ta'ala ni terbatas sampai makhluk boleh fikir. Tapi inna allaha ala kulli syai'in qadir, dia ni kuasa dia meliputi. Wallahu muhitun ala kulli syai', dia ni meliputi tiap-tiap sesuatu. Bila dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu dan kekuasaan dia meliputi tiap-tiap sesuatu, maksud dia tak ada benda yang di bawah dia, tak ada benda yang di atas dia. Dia segala-gala, dia segala-gala. Sehingga satu tahap ada benda yang dia buat, kita pun tak tahu. Dunia ni ada berapa ratus tahun, kita tak boleh nak buat putuskan tarikh kewujudan dunia ni secara spesifik. Tambahlah benda-benda alam ghaib. Baik. Kemudian itu dalam bab akidah, dijaga hak tu. Kemudian yang kedua, menderhakai ibu bapa wa uququl walidain, derhaka kepada ibu bapa, derhaka kepada ibu bapa. Banyak ada hadis kita baca sebelum ni, banyak keadaan sama ada derhaka tersebut dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Kita melukakan hati depa dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Contoh baru ni saya sembang dengan Ustaz Yusuf Desa, Jabat Agama Pulau Batas. Dia lah cerita dia pergi Siam Kerabi kan, bawa orang-orang buat lawatan.
Dia kata adat hak dalam-dalam gini, siam hak atas gini. Bila mai satu peringkat umur, mak bapak ni dia tinggal. Nah, mak bapak ni dia tinggal. Kira bagi dia pun habis lah. Dekat tu lah. Bila dia dah boleh berdikari, dia tinggal mak bapak. Mak bapak nak jadi apa ni, entah. Ha, macam tu. Adat dia pun. Jadi usuk-usuk kata, sampai tahap bila kita pi ke sana ni, kita rapat dengan mak dia lebih daripada rapat dengan anak dia sendiri. Maksud dia, mak bapak kata apa tau? Kami ni, hak jadi mak bapak ni, tak pernah rasa ada anak macam ni. Pasal apa? Anak ni bila dah sampai satu peringkat umur, dia pun akan keluar, merantau, menikah, sampai kadang-kadang tak balik main rumah tu. Ha, sampai tahap tu. Makna kata, yang tu kalau kata dalam Islam, bentuk-bentuk penderhakaan. Sampai tahap apa? Sampai tahap, orang kata apa? Dengan mak bapak ni terputus hubungan. Dari segi lisan, tersodok katalah, banyak benda lah. Dari segi adab, termasuk juga, kadang-kadang benda yang kita tak tahu, itu bentuk penderhakaan. Tapi orang buat. Contoh dia apa? Hadis yang kita baca bulan lepas. Hadis di mana orang yang dia, Nabi sebut, dia mencaci maki, melaknat mak bapak dia. Sahabat tanya, apa dia yang kata laknat mak bapak ni? Sebab melaknat mak bapak ni tak pernah berlaku zaman Nabi. Dan di kalangan orang Arab. Maka jawab Nabi, dia laknat mak bapak orang lain, yang akhirnya orang laknat mak bapak dia balik. Yang tu termasuk dalam menderhakai mak bapak. Maksud kata, dia celah mak bapak orang lain. Bila orang marah, orang akan maki balik. Orang maki balik, orang tak maki dia. Orang maki mak bapak dia. Ha, yang tu pun bentuk penderhakaan. Bentuk dosa. Pasal apa? Hang maki mak bapak orang, tak pasal-pasal. Mak bapak hang kena maki balik. Nanti yang saya bagi contoh hari tu ni, hak labu-labi tu. Punca hak tu lah. Labu-labi ni, berkeli dia dengan kawan tu. Tapi jadi masalah apa dia? Pok, ni kepala bapak hang, ni kepala bapak aku. Ha, apa ni pijak? Ha? Labi pun lompat, pijak, mari dia jadi roti janai. Hang lanyak kepala pok aku, mari jadi roti janai. Apa dia lagi? Tu, hak berkeli lelaki bini, betul berjalan lepuk. Mak bapak hang yang salah. No? Ha, kalau mak bapak aku salah, yang mak bapak hang pergi suju pasal apa? Elok. Yang tu berkeli lelaki bini. Tapi, jadi dosa tak? Jadi dosa. Hang berkeli hampa ada orang yang pergi heret mak bapak apa sebabnya. Jadi perbuatan tu menyebabkan jadi dosa. Ha, baik. Tapi Piramli buat tu sebab ni. Boleh jadi sebab Piramli ni orang belajar. Dia orang mengaji. Jadi kadang-kadang dia terjemah dalam bentuk lakonan. Sebab dalam pelakon-pelakon dulu lah. Pelakon lah. Macam tu lah. Pelakon dulu orang alim. Contoh siapa dia? Haji Mahdi orang alim. Haji Mahdi, dia anak kepada Syekh Muhammad Sa'id Linggi. Syekh Muhammad Sa'id Linggi ni, anak dia, salah seorang anak dia, Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ni, mufti pertama Negeri Sembilan. Syekh Ahmad bin Haji Muhammad Sa'id Linggi. Syekh Ahmad ni siapa dia? Hari kita merdeka, tak tahu lah Pak Syarif ingat ke tak? Hari kita merdeka, orang yang baca doa hari merdeka tu. Syekh tu, yang baca doa tu, itulah Syekh Haji Ahmad bin Haji Muhammad Sa'id. Dialah orang yang mula-mula jadi mufti Negeri Sembilan, mufti pertama. Bapak dia siapa? Bapak dia Syekh Muhammad Sa'id Linggi. Ulama yang dulu duduk di Mekah, mai ke Malaysia, memang asal orang sini pun, balik duduk di sini. Jadi, adik kepada Syekh Ahmad, siapa dia? Haji Mahdi lah. Haji Mahdi ni mengaji di mana? Haji Mahdi ni tadika di Mekah. Dan kemudian lepas tadi kau dia mengaji sekolah rendah apa semua, dia masuk mengaji di Madrasah Al-Falah. Madrasah Al-Falah ni adalah madrasah milik mazhab Maliki di Mekah. Jadi dia ni alim mazhab Malik. Ah tu Haji Mahdi. Ha tengok lagu tu kan, Abdul Wahab. Jadi nak buat lagu mana? Dan dia berlakon tu pun atas restu pak dia. Jadi balik mai ke Malaysia. Dan bapak dia, arwah Syekh Haji Muhammad Sa'id ni, lebih kurang arahkan dia lah masuk ke dalam bidang lakonan ni supaya apa? Dia boleh dakwah kepada artis-artis. No? Dia cerita macam dia hidup zaman tu kan? No? Padahal baru beranak 94. Saya pada hidup, pasal saya hidup dari 9 tu yang saya tahu. Jadi, Haji Mahdi ni dia antara ulama' lah. Dia bukan sekadar pelakon tapi ulama'. Madrasah Al-Falah ni orang alim ha. Siapa dia antara orang yang mengaji Madrasah Al-Falah? Arwah Syekh Zakaria Haji Ahmad Wamsah. Syekh Zakaria yang mengajak Masjid Badawi tu ha, dia antara yang dan ha. Ha, tu best dia tu ha, Syekh Zakaria tadika di sana. Syekh Zakaria tahun 1920 lebih lah. Dan Syekh Zakaria ni dia lagi lama daripada Haji Salih Sik.
Tapi nak buat macam mana? Anu, kawan kemetot. Cik memang mengajak majlis Badawi lupa orang tengoklah kemetotnya. Ada orang dia mengajak pula selu, siapa nak mengaji dengan dia? Nah, dia lagi lama daripada Haji Saleh. Haji Saleh 6 tahun je. Dia lagi lama. Daripada tadika, kemudian dia masuk madrasah di sana Darul Ulum, mengaji dengan Syekh Yasin Padang, kemudian dia pergi Mesir. Ah tu. Arwah Syekh Zakaria Haji Ahmad Wan Besar rahimahullah. Ramai lagi lah. Kira dia memang membesar di di Makkah Al-Mukarramah. Dan dia dan dengan ulama tu, ulama dulu. Siapa lagi? Haji Abdullah Lubuk Tapah. Itu semua yang duduk di Makkah lebih daripada 10 tahun. Kita mengaji degree lah, 4 tahun. Balik, dia act tu lah. Soban dengan kata, sampai orang kena buka pintu bagi lu, kalau tak dia masuk. Soban dia besar. Tak tahu lah. Tak ada ada orang macam tu hak mengaji lebih-lebih pun tak ada dah. Ada hak mengaji 30 tahun pun ada. Apa nama ni? Syekh Daud Fatani, Syekh Daud pengarang kitab Muniyatul Musalli, Syekh Daud duduk di Mekah 30 tahun. 25 tahun dia mengaji di Mekah, 5 tahun dia mengaji di Madinah. 30 tahun duduk di Mekah dengan Madinah. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah. Sebab tu alim. Dia mengaji saja 30 tahun, tak kata lah. Kita mengaji 3 tahun. Lepas tu mengajar, lingkup dia orang. Lepas tu kena mengaji terus. Dia mengaji ni berterusan. Jangan ingat bila habis degree tak payah mengaji lah. Tu payah. Bila kita rasa kita habis dah, level ilmu tak gaduh mengaji dah, yang tu jadi permulaan kita nak merosakkan orang. Pasal apa? Kita rasa ilmu kita cukup. Sedangkan ilmu agama ni tidak ada sempadan. Lagi mengaji, jumpa pula baru. Sebab tu kadang-kadang tok-tok guru dulu ni, ada benda yang mereka sebut, kita tak nak dengar. Pasal apa? Dia pengaji lah. Yang kita tak rongkai, tak boleh nak rongkai masalah, mereka boleh rongkai. Pasal apa? Mereka jumpa dah dulu kitab-kitab tu. Macam arwah Tok Guru Hajilah Lubuk Tapah, buka kitab yang ada dalam rak dia, boleh kata semua ada dhabit, ada catatan. Kita beli kitab, tak ada catatan. Kitab saya putih hari ini, tak ada catat apa. Kitab dia hak ni bertulis, hak tepi ni catat ni penuh. Pasal apa? Pasal guru mereka habang ilmu-ilmu yang kadang tidak ada dalam kitab. Itu kelebihan orang dulu. Dan mereka mengaji lama sungguh. Ada yang mati di Mekah pun ada. Syekh Daud mati di Mekah. Syekh Daud mati di Taif. Dan dia dikebumikan di sebelah maqam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi dia kebumi di situ. Kemudian ada yang kata dipindahkan ke Ma'la, tak tahu lah, wallahu a'lam lah. Cuma yang saya tahu memang dia dikebumikan di situ. Dia dikebumikan. Kemudian yang kata bertukar ni Ustaz Wan Sarir, almarhum Ustaz Wan Sarir kata, lepas dia dikebumikan tu ada orang niat nak korek makam dia. Jadi arwah Syekh Ni'mat Kecik buat keputusan untuk korek balik makam tu, ubah jenazah dia letak di Ma'la. Supaya apa? Supaya tak ada orang kacau jenazah dia. Nampak? Yang tu di sana lah. Adat dia dengan kita nampak Saudi jahat semua. Kadang-kadang dia korek balik tu sebab tanah terhad nak kebumi jenazah orang lain pula. Sebab tu bila mereka sampai satu tahun, cukup tahun yang orang kata apa, mungkin mayat dah jadi debu, maka mereka akan pindahkan jenazah tu pergi ke tempat lain pula. Pasal apa? Nak tanam orang lain. Ada yang macam-macam lah. Bila kita terlibat dalam benda-benda macam tu, kadang-kadang jumpa mayat yang tak reput. Ada. Baru ni tuan-tuan tengok ada Libya yang mayat kena curi tu. Mayat Syekh Muhammad, Al-Imam Muhammad Al-Mahdi rahimahullah. Al-Imam Muhammad Al-Mahdi ni, dia adalah keturunan orang yang buka negara Libya, yang berjuang lawan Perancis dan Itali. Jadi jenazah dia dikubumikan di Kufrah. Jadi orang-orang hak jahat-jahat ni pil bom bangunan makam dia, korek makam dia, jenazah tu utuh lagi. Jadi sampai hari ni tak jumpa lagi jenazah dia. Pasal dia bawa pelari. Dua kali dah korek. Kali pertama korek pun jenazah dia macam mana asal. Kemudian lepas daripada tu, kali kedua baru ni pun korek, jenazah dia masih macam asal. Tapi masih tak jumpa sampai hari ni. Pasal apa? Orang bawa lari. Jahat tak jahat manusia gitu lah. Sebab tu kubur, jangan tanya, jangan pelik lah pasal apa kubur Tuan Minal di Masjid Matang Sungai Dua tak ada nisan. Yang karang kita Aqidatul Najin tu, kubur dia di Matang Sungai Dua, Masjid Matang Sungai Dua tu belakang tu. Pasal apa tak ada nisan? Dulu Siam ni jahat. Mana-mana tok-tok guru Fatani yang lari mai sini, mereka akan cari dan mereka akan korek balik jenazah. Dululah. Jadi sampai sekarang tidak ada nisan. Ramai lagi lah kubur tok-tok guru yang tak ada nisan dengan sebab kerana perkara tersebut. Jadi macam ni,
Jadi bila korek ni, sampai sekarang kerajaan Libya macam tu lah. Bila mana mereka nak lari daripada tanggungjawab. Cerita dia, raja pertama Libya nama dia Raja Muhammad Idris Al-Mahdi As-Sanusi Rahimahullah. Jadi bila mana Muammar Gaddafi masa tu general, dia gulingkan Raja Idris. Ini jadi sejarah. Dia gulingkan Raja Idris, dia guling, kemudian dia rampas kuasa tu jadi presiden. Cuma sebelum daripada tu, ada orang-orang yang mendoakan siapa-siapa yang menyakiti Raja Idris ni, keturunan Muhammad bin Ali As-Sanusi ni, Allah Ta'ala, kami mendoakan supaya Allah Ta'ala merosakkan hidup dia balik. Itu apa yang jadi kepada Muammar Gaddafi, mungkin kesan daripada doa, doa orang dulu. Tapi sampai hari ni, kezaliman dibuat kepada keturunan mereka ni. Sebab tu yang korek balik maqam, yang saya sebut Imam Muhammad Al-Mahdi tu, bapak kepada Raja Idris ni. Mereka korek, bawa pelari mah, dia bawa pelari mayat. Kita di sini pun itulah, minta lindung lah daripada orang yang macam macam ni. Kadang-kadang mereka nak tengok, mereka nak mengaibkan. Contoh katalah, katalah contoh. Macam Tok Wujilah Fahim. Kita semua tahu kata dia orang soleh. Jadi orang ni kadang-kadang ada hak asat dengki, betul ke soleh? Kita korek tengok lagu mana? Jenis tu lah. Jadi berlaku dulu di Mekah. Syekh Muhammad Alawiyul Maliki Rahimahullah. Lepas 10 tahun ataupun 6 tahun lepas wafat dia, dia perkorek balik kubur dia. Nak bongkar. Konon dia nak memalukan dia ni. Nak kata dia ni sesat, nak kata dia ni tak betul. Korek kubur dia, jenazah dia macam mana asal? Dan masa dia perkorek tu pegang, badan dia panas. Tubuh dia panas lagi. Rambut dia panjang. Kuku dia pun jadi panjang. Mana kata orang yang soleh ni, sebab tu Nabi sebut orang yang soleh ni mati dia pun ni hidup. Mati mereka ni hidup. Mereka tak macam kita. Macam orang mati syahid jugalah. Darah mereka akan terus mengalir. Sebab apa? Kematian mereka ni bukan kematian yang macam mana orang awam. Bukan orang biasa lah. Maksudnya mati dalam keadaan lara dan sebagainya. Dan mereka mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mati sebagai orang soleh. Maka ada sebahagian yang dikorek semula jenazah mereka. Mereka tengok ada yang berjalan lagi darah dan sebagainya. Dan sebagainya. Baik. Ni apa dia ni? Cerita mak bapak. Baik, tak apalah. Dan kemudian asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan bersandar. Lantas baginda pun duduk bersabda dan az-zur. Yang ketiga az-zur, yakni sumpah palsu. Sumpah palsu ni banyak ah. Muttaki'an ni satu duduk bersandar, satu lagi duduk angkat ni. Lutut ni rapat dengan dada, peluk. Peluk lagu tu. Dua belah. Ini hari khutbah Jumaat ada jenis ni. Angkat dua belah, kemudian peluk lagu tu. Rapat ke dada, pegang ke tu. Jadi Nabi suka duduk ke tu. Ni sunnah. Boleh tuan-tuan duduk, duduk dalam kuliah, tak ada masalah macam ni. Dah lengoh, ambil tangan, selap macam tu. Letak di, pegang lutut, angkat. Tak ada masalah, yang tu sunnah. Kalau dah letih sangat. Cuma dalam khutbah kot yang jadi makruh, sebab Nabi tak bagi. Dalam kuliah, dalam majlis tak ada masalah, yang tu boleh. Kalau kata di Yaman ni pun akan ada satu kain, macam ni. Kain ni, ambil, bubuh di pinggang. Dia tarik kaki, ikat, duduk terus. Boleh macam ni, tak ada masalah. Negeri bawa kain, ikat. Dia tak kebas kaki. Jangan londih kain tu, ikat. Maksud kata ambil kain macam ni, buh di pinggang, kemudian ikat di hujung ni. Jadi bila kita duduk, dia tak terlampau lenguh. Dia tak kebas. Sebab kaki kita ni, ialah second hand. Kaki lama dah. Jadi bila duduk kadang-kadang kebas. Jadi antara sunnah dia, Nabi duduk macam tu boleh, tak ada masalah. Makcik janganlah, orang depan ni je. Tak lagi minggu depan pakat bawa makeup mampus aku. Bukan. Baik. Jadi kemudian az-zur, sumpah palsu tak apalah. Ini senang. Jadi kemudian bab ke-16 kita baca hujung bulan ni saya tak ada lah. Hari yang subuh tu saya tak ada, saya pergi Johor. Jadi tak apalah, yang tu mungkin kita tangguh. Kita cari hari lain lah. 27-28 saya pergi Johor. Pak Cik jangan tanya apa saya bawa Cik. InsyaAllah lah, nanti apa-apa saya beritahu lah. Allah. Jadi kemudian sama-sama lah kita doa kepada Ustaz Wadi, Ustaz Murtada lah paling kritikal. Tapi Murtada dah sedang dah, bukan sedang, Murtada dia pun masih dalam bius. Tempurung kepala dia pecah, tempurung hancur, buang burung terus. Ustaz Murtada Yusuf Wadi ada di hospital Ipoh. Itu pun tadi katanya kepala dia tempurung tak ada apa dah. Otak dia pun tak ada penderahan, cumanya selaput otak dia tu ni macam bocor, leaking.
Jadi menyebabkan keluar darah, darah banyak di hidung dengan mulut dia, dia muntah darah. Ada hari pak dia muntah darah dua cawan. Ustaz Wadi, doa lah buat macam mana, benda nak jadi. Ustaz Hanbali tak ada masalah apa, Ustaz Hanbali sihat. Bapak dia Haji Yusuf, bapak pada Ustaz Murtada, Ustaz Haji Yusuf, patah tulang bahu besar lah. Ini tak ada apa sangat. Dan ni Murtada lah, Murtada masih koma. Mungkin mereka akan tak bius lah kot dalam sehari dua lagi. Tengoklah keadaan macam mana. Kalau kita lepas bius tu macam tu, tak apa lah, benda nak jadi, kita terima je lah. Sebab tu kadang-kadang saya kata tadi ni, orang baik ni, orang yang baik, saya tengok bila mana mereka sakit, penuh orang di di hospital, masjid surau ni, ish, tak tahu lah. Yang kata buat mayang hajatnya, yang macam-macamnya, baca Yasin. Sebab tu untung jadi orang baik. Sebab orang, orang ingat, orang ingat, orang kenal. Macam mana pula kita, orang kan, orang kan. Lepas tu buat baik dengan orang, jaga hubungan dengan orang, jangan duduk keli dengan orang. No? Main surau jangan duduk keli, jangan duduk apa, suruh ni lah. Suruh sakit hati dengan orang. Nikmat orang tu Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala bagi kat dia. Dah bukan untuk kita nak buat macam, nak buat macam mana, redha je lah. Jadi, doa banyak-banyak lah kat dia. Ustaz Wadi masih lagi lah nak buat macam mana. Kalau kata dia ni mungkin dalam sebulan dua tak mengajak lagi lah kot. Kalau kita dah macam tu keadaan, Ustaz Murtada memang tak ada ni terus, dah koma. Dia pun bagi masa 3 hari lagi. 3 hari lagi tunggu keadaan macam, keadaan macam mana. Dia tak, dia pun tak buh lah mana-mana ni. Sebab jantung dia stabil, jantung stabil, tak ada masalah apa. Darah pun berjalan elok. Cuma dia masih dibius. Jadi mungkin 3 hari lagi dia pun test untuk tak bius dah. Nak tengok keadaan, keadaan dia boleh survive ataupun ataupun tak. Itu kita tak jangka, kita tak jangka. Kita pun tak sangka kata nak jadi lagu, nak jadi lagu tu. Itu tawakal lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang nak bagi sumbangan apa pada depa, nanti tak apalah saya WhatsApp ke cikgu nombor akaun orang yang kumpul dana untuk salurkan kepada depa lah, untuk rawatan dan sebagainya. Dan bagi pada orang yang jaga depa sama. Sebab ada orang yang jaga depa, ada ustaz-ustaz yang tinggal kuliah sebab nak pergi jaga depa. Ada. Sebab tu kata rahmat orang yang macam ni, Allah Taala tu, Allah Taala tolong. Baik. Insyaallah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin bijahi nabiyyina Muhammadin al-amin ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.